di dalam Gua Kanu, tinggal di panti asuhan. Sudah lama dekat dengan Kanya, wanita soleha. Dan sekarang gua ingin hidup lebih serius dengan Kanya. Perbuatan mendekati jina. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci terhadap hamba-Nya yang suka melakukan jina. Seperti apa yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuj jinna innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kalian mendekati jina, karena jina sesungguhnya adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanya, aku bolehkah mau main ke rumah kamu? Mau ngapain kesini? Aku ingin ngomong serius tentang rencana kita. Hah? Assalamualaikum. Umi, ada tamu. Tolong lihat pintu. Iya, sayang. Hei, Ibu. Bu, kenapa? Kok Ibu diam aja? Kamu Kanu ya? Iya, Bu. Kok Ibu bisa tahu? Maaf, Nak. Dulu kamu dititipkan ke panti asuhan karena Ibu harus pergi ke luar negeri karena masalah ekonomi. Ibu sudah lama bercerai dengan bapak kamu, kan? Ini kakak kamu, Nak.